udah sampai kita di Kota Brastagi, Sumatera Utara. Inilah jalan Kota Brastagi dari arah Kabanjaya menuju Kota Medan. Mobil ini kayak macam apa ya? Lamborghini ya. Mirip atau memang Lamborghini? Seperti inilah wajah Kota Brastagi di tahun 2021. Tampaknya jalan Brastagi di tanggal 6 Januari 2021 agak sepi karena mungkin karena COVID ya, COVID-19. Jadi nampak sepi. Jadi perantau-perantau dari yang dari luar Brastagi pun kurang pulang kampung. Karena di zaman sekarang ini ya harus pakai COVID, surat COVID biar bisa pulang kampung. Jadi ya harus gimana dibuat ya kan? Ini seperti itulah. Jadi agak sepi jalannya, agak lempang gitu. Bisalah dilihat di video ini ya. Ini saya merekam pada jam 1 ya. Biasanya jam 1 itu udah di pajak-pajak ini setahu saya ya, setahu saya rame. Kita udah sampai di tugunya, tugu Kota Brastagi. Nah, di sinilah kurasa kotanya ya. Kita ngisi minyak dulu ya, ngisi minyak. Soalnya udah habis minyak kuning dari arah merek sana. Kalau di motor beatku ini, kalau ngisi minyak per talit 16.000, full tank udah penuh. Kalau di kereta bik kalian udah berapa ya? Kalau misalnya 16.000 itu udah penuh itu, apalagi bensin premium. Kalau premium, kalau kuisi full 14. Oke, ini menuju ke Penatapan. Ya, Penatapan. Kalau dari Brastagi ke Penatapan itu menurut saya itu kurang lebih 1 jam. Dari Penatapan ke Medan kurang lebih ya, kalau naik motor beatku 2 jam lah. Kalau kira-kira jalannya agak lempang gini bisalah 1,5 jam. Lari 80, lari 90. Karena kalau bawa motor roda 2 ini standarnya aku kasih kecepatannya 280. Kalau di atas 100 itu ya mau cari mati lah itu. Kurasa bukan disayangi nyawanya ya kan. Ngebinting cepat sampai tujuan. Bukan sampai tujuan, banyaklah ruginya. Kereta rusak, menabraki lubang, kampas rem, mesin rusak. Gak ada artinya kalau kita cepat-cepat sampai tujuan. Sama aja kita merusak kereta kita. Lebih bagus standar aja, lari 80. Kalau agak lempang jalannya, lari cepet. Kalau jalan lurus ya. Nah, inilah wajah setelah tahun baru. Seperti inilah kondisi jalan ya. Di sini agak macet karena ada kafe. Jadi keluar masuk lah parkir di sini.